Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min <sumpten> syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila wa Wassalamu taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah melanjutkan ya. Pertemuan kita hari ini tafsir surah al -layl. Kemarin ayat pertama sampai 13, sekarang bagian yang kedua 14 sampai akhir ya. Yuk ada yang baca ya, pokok dimahnya. in kisa Ya, <coughs> ya khawati rahimani wa Jadi kemarin di ayat 113 diterangkan bahwa manusia ada inkisam, ya, dengan sumpah darinya subhanahu wa taala tiga sumpah ya kan menjelaskan bahwasanya manusia amalnya berbeda-beda <tuh> ada yang musodik ada yang mukazib ada yang mau akta wattaqaw, ada yang bakhila was ya lalu sekarang Uh, lanjutnya ayat yaitu bah, penjelasan atau keterangan balasan masing-masing pihak nanti di yaumul kiamah nanti di akhirat ya hmm. ini maudunya maudul ayat ya, judul pembahasannya apa ya temanya temanya adalah at-takhwifu Minanar ini ancaman neraka. Yang kedua, bayanu sababin najati minha. Ada penjelasan keterangan sebab-sebab yang mestinya manusia lakukan supaya selamat dari neraka. Ya, ini bagian akhir dari al-lail. Yang pertama, ancaman neraka. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di ayat yang ke-14, Allah berfirman fa'ang dertukum naron talazzo ya fa'ang dertukum apa artinya itu khaw apa khawaf tukum ya khawaf tukum di takhwifan, takhwi, ya. Di Aku mengancam kalian, aku mengingatkan kalian. Aku mengancam kalian dengan naron suatu api. Api yang sifatnya apa? Talazzo yang sifatnya talazzo, ya talazzo itu isim atau fiil, Pak Prasetyo. Chat Miko. Hmm, fiil ya. Hmm, betul fiil fiil apa itu rohayatin Ahmad hmm, fiil mudore ya taladza fiilun mudoriun ya kan taladza fiilun mudoriun fiil madinya apa Ahmad Talat zo fi'lun mudhari'un. Fi'l madinya apa Ahmad? Isman. Pak Sri. Hmm? Pak Suki. Hmm? Rakil. Ma'il. Ya. Talazzo fi'lun mudhari'un. Fi'il maudinya talazzo. Ya. Jelas ya? Domblong kafe talazo fi'lun mudori Fi'il si talazo toh si do bingung kita esen kok podo gitu yedong menudang kopo podo bi Iya yedong yedong Taladzor situ Maldi atau Mudorek kiri? Kan sama. Mudoreknya Taladzor. Maldinya juga Taladzor. Taladzor situ Maldi atau Mudorek kiri? Bukan Maldi. Hah? Kenapa bukan Maldi? itu juga sama bentuknya? Assalamu'alaikum Kenapa gak mau dia aja, sama aja kok. Pak, hmm? ilnya domir, mustatir terus, takdiruhu, ia ya, kembali ke Naron, ya betul tutaladzoh adalah fi'lun fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu hiya, kembali ke nar, nar itu mu'anas kan ya nar mu'anas ya, nar itu mu'anas, jadi fa'ilnya domirun mustatir hi, hiya jadi, karena hiya gak bisa fi'il ma'abih taladzoh Ya kan? Taladzo kalau hiya bunyinya apa? Pak Hadi. Mana Pak Hadi? Ya Pak Hadi. Ya. Taladzo kalau domirnya hia bunyinya apa? Taladzot. Ya kan? seperti goza namanya hia gozat seperti e, roma kalau nomor hia romat ya kan kan ya, gitu nah sini kan talazzo nah itu berarti nggak bisa fi'il madhi karena fa'ilnya hia maka talazzo adalah fi'lun mudhari'un dibuang mudoroahnya yaitu apa? Talazoo itu adalah asluhu Tatalazoo Nah gitu ya Naron Tatalazoo Nah dibuang tak mudur Aja menjadi naron Talazoo Ya gitu Tapi pasti mudur ya Gak mungkin mau di karena naron Mau anas Karena naron Mau anas gak bisa kalau dia mau di Karena kalau maju harus Kan itu toh? itu di un, dibuang mudoro ahnya, tak mudoro ahnya, naron talat zona gitu sebagaimana dalam tafsir itu terangkan dalam maani al kalimah talat tatalah habu wa tatawak kodu ya kan oh, kan gitu ya kalau tafsirnya lengkap ya dong tatafak ya dong Tata fa'alu tatalah habu Tata Kan gitu Ya Itu ancaman Dari dia ta'ala Ancaman dari dia ta'ala Allah Mengancam Orang yang apa jemaah Yang mukadzib wa Mukadzibin wa Wa mum Ya yang mukadzibin wa mumsikin ya dong? apa mukadzibin wa kadzababil husna apa mumsikin man bakhilawas was tagna ya toh man was itu mumsikin ya dong. namanya orang yang mumsikin orang yang mumsikin orang yang menahan ayo orang yang orang yang man bakhilawas itu Allah Ta'ala mengancam mereka dengan apa ihwa fa angzartukum naron talazzo ya Bagaimana akan neraka itu? Bahagia atau sengsara? Hmm? Apa mat? Dalilnya apa? Sengsara. Oh iya. La ilal asko. Tidaklah masuk ke dalamnya kecuali pasti orang yang asko. Paling celaka, paling sengsara. Gak mungkin dia di dalamnya bisa bisa tidak sengsara. Pasti paling sengsara. Di tempat yang paling sengsara jika masuk di dalam neraka. Dia seburuk-buruk tempat sehingga yang yang ada kita jangan saya masuk ke dalamnya ya walaupun temannya banyak ya walaupun temannya banyak nggak bakal nggak sengsara karena sudah dinasih oleh akuan apa layasulaha ilal asqa apa yasla yadkhulu ya yadkhulu ya Tapi masuk tidak sekedar masuk. Yang namanya masuk pasti disertai apa? Hah? Disertai yukosi. Kalau masuk tidak sekedar masuk. Kalau masuk disertai apa? Yukosi. Ya dahulu wa yukosi. Ya, dia. Ya kan? Yukoshi, semata fiil. Fiil apa? Fiil artinya apa? Kosa. Artinya apa? Apa artinya kosa? Nah itu yang itu harus, 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 lihat harus, setia, ya harus, lihat, jadi harus, harus, setia sama kamus, harus, kan senang dibuka, ya kan, senang senang dibuka kamus itu, hmm? Menderita. yukasi ya gitu yukasi haroha dia menderita panasnya gitu jadi kalau masuk ya jalannya menderita karena panasnya ah, api yang taladzo, yang menyala nyala sehingga layaslah ilal asko apa asko orang yang paling sengsara siapa mereka al mukadzib al mukadzibu bidini al mukridu anhu Dia mau sengsara di dunia siapa? Al-mukadzibu Bidin. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Al-muridu anhu orang-orang yang berpaling dari tunduk dan patuh kepada din, ya kan gitu. itu. Tuh nanti orang yang paling sengsara. Ini hakikat yang manusia harus paham ya. Tuh hakikat yang orang harus paham. Di dunia, kalau dia nggak percaya dan nggak tunduk itu bukan hebat ya, bukan hebat. Itu justru orang yang sengsara ya, orang yang sengsara. Nah, kita kalau 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 orang tua menghibur kita mau beli tanah harganya mahal apa kata orang tua mahal tidak apa-apa yang penting bisa beli daripada dulu murah nggak bisa beli yang nanti, pilih mat. murah nggak bisa beli sama mahal bisa beli oleh nah, iya bisa pilih-pilih <murah> mudah nggak bisa mengerjakan apa pilih Lu bisa mengerjakan. Hah? Apa rahasianya, Mat? Rahasianya apa? Rahasianya karena yang mudah itu meremehkan. Kalau yang sulit persiapan. Ya kan itu. Berarti intinya berarti berarti tidak boleh meremehkan, orang harus persiapan kan itu maka yang bahagia itu bukan orang yang bebas orang kalau bebas dia muka bidin orang yang mukridun anhu itu malah sengsara ya kan sengsara orang kalau dia musodik kemudian tunduk patuh justru itu yang bahagia kan ngono kan, perut hati ya jenis-jenis jenis jenis kesama to larang neng iso tuku angel neng iso jawab lho kan gitu sing berarti kan gitu jangan milih yang gampang neng ra iso murah neng randidit ya kan gitu ya kan nah itu jangan kayak gitu ya. juga ini kayaknya enak mukadzib red, ya kan kan enak gampang dustakan saja. Jadi berpaling dari konsep dari, tanggung jawab. Terus bebas. Ya rumah sana enak itu kan gitu. Tapi itu justru apa kata Al-Qur'an? Al-Asqa. Itu namanya Al-Asqa, itu namanya orang yang paling sengsara jika demikian oh, sikapnya kan gitu. Saya juga ingat itu dulu waktu waktu setelah krisis itu beli apa ya itu mesin cuci. Loh Pak, kok sekarang harganya segitu? Iya Mas. Kalau belinya kemarin jujur saiki kurang ini. <laughs> Kalau belinya waktu belum krisis dulu Bang segitu apa Pak? Sisa. Sebelum krisis kok sekarang kurang. Jadi sampean tuh telat hari tuku ne telat terlambat beli nyenengan gitu. itu salah ya. tapi sebetulnya ya lebih baik bisa beli walaupun mahal tembang dulu pas barang nggak punya uang ya nggak bisa beli ya sih gitu. <tuh> Juga ini ya wah, jadi kita harus paham di sini. Jadi orang itu kalau dia mukadzibun, zibun, al mukadzibu bidin, al mukridu anhu itu orang yang asko, orang yang sengsa, sengsara. Karena adin ad pembalasan apa? Sesuatu yang pasti, sesuatu yang pas, yang pasti pasti ada, pasti manusia diadili oleh yang mencipt, menciptakan, tidak mungkin tidak. Makanya syiar kita apa? Kalau ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu, Apa warna inna lillahi? artinya inna lillahi inna lillahi inna lillahi sesungguhnya kita milik Allah betul nggak kita milik Allah dalilnya apa dalilnya kita ciptaannya kita adalah semuanya ciptaannya ya kan, yang namanya ciptaan ya milik sang pencipta ya kan, oleh sang pencipta kan gitu, makanya bajumu bukan milikmu ya itu, kok bisa, Hah? kamu nggak bikin kok ya kan. Kamu gak bikin itu kamu hanya hak guna aja kamu itu. Iya dong. Hanya hak guna. Makanya kalau pakai baju jangan riak. Kan? Ya <guluh> kan demikian kan itu. Nah, kamu itu hanya hak guna kan gitu. Baca itu ada pakai baju kan itu. Ada nah, itu hanya hak guna kamu. Kamu gak bikin kan gitu. Gitu, ya khawah. La yaslaha ilal asqa. Alladhi kazzaba wa tawalla. Apa kazzaba? al mukazzibu il Apa tawalla? A'rado anil haq. Ya, toh. A'rado anil haq. Orang yang Terpaling dari kebenaran. Apa itu al haq Apa itu al Adin ad -din. Ya kan? Apa al Adin, ad -din. Ya kan? Al-haqqu huwa ad-din. ad, -din. ad wal -haq. Yang itu ad hak. Jadi hari pembalasan adalah benar adanya. Ya kan? Benar adanya hari itu pembalasan. Hari kiamat dihidupkannya manusia hidup lagi benar ada adanya gitu. Nah, kita banyak punya punya banyak ilmu, banyak punya bukti adanya adin ad ya kan adanya ad adin adanya hari pembalas pembalasan. Kita punya banyak bukti-bukti. Itu perkara yang pasti. <tuh> ya. itu masalah ancaman neraka. Di ancaman neraka di di neraka pasti sengsara. Dan yang sengsara yang tawal kadzaba ta wa tawalla. Orang yang mendustakannya dan berpaling dari darinya. Setelah itu, apa eh wah ini? Yang ke-17 isinya yang ke-17, temanya apa itu? Bayanu, bayanu, sababin najati, minha. Ya kan? Yang ke-17 adalah bayanu, sababin najati, minha. Itu adalah penjelasan, sebab, dan usaha-usaha selamat dari darinya. Jadi untuk selamat harinya yang pasti usahanya apa? Bukan mendustakan. Ya, kalau mendustakan justru pasti masuk. Ya kan? Akan yaslaha. Kalau mendustakan akan justru apa? Yaslaha. Karena apa? Dia pasti adanya. Jadi adin sifat, sifatnya pasti neraka adanya pas pasti. Nah, supaya kita sadar dari neraka bukan mendustakannya kalau mendustakannya nggak selamat justru akan Yes lah akan ia dukulu hawa yukosi haroha ya kan gitu Nah ya, di dunia kalau orang ingin selamat kan gampang, dustakan saja. Gitu. Go akan di dunia akan selamat ya, gitu. akan selamat. Misalnya kita tagih hutang ini kayak rong yuto gitu. Mat arep nyaur 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 nyaur. Hutang ngopos sangat, ya, bukan gitu, aneh itu. Itu kan berarti dia selamat gitu kan, selamat karena mendustakan kan gitu ya kan, itu selamat. Kalau mengakui kan tidak tidak bayar, nih mendustakan. Aman itu di dunia kan itu kan itu Tapi eh, itu bisa karena utang belum tentu dia betul utang kan itu kan Mungkin siang nagih yang salah ya Kan itu Nagih yang salah mau ngerotang tenang kok kan itu Jadi kalau neraka kau dustakan ya mendustakan justru ya? Salah karena neraka ada sifatnya pas Pasti Sifatnya pasti Maka yang mendustakannya dia pasti ya Yukosihah, gitu. ya. Ada pun gitu adapun sebab atau usaha untuk selamat darinya apa ya Wah? yaitu sebagaimana yang di isyaratkan olehnya Ta'ala wasayujan nabuhal atko. Wasayujan nabuhal atqa Al-atqa isim kan? Ya Apa ikrobnya al-atqa Arif Ma'irabul atqa ya Arif Rofa Hmm? Kenapa roh, hmm? Pak? Mahfud? Mahfud? Al-Aqqai, rohnya apa? Pak Pras? Kenapa roh, Pak? Hai nih Rohayadin, kenapa? Naibul Fa'il ya. Naibul Fa'il Naibul fa'il ya. Naibul fa'il. <tuh> Ma mana yujanna bu? Yuba'adu anha apa? anha. Apa sah? Hmm? Nanti ya toh? nanti. Dan nanti yang akan dijauhkan darinya siapa? Al-Atqa. Al-Atqa. Ya kan gitu, Al-Atqa orang yang paling beriman orang yang tak takwa siapa yang dinamakan takwa al-atqa al-muttaqi al al-khaifu al-muti'u lillah itu atqa ya kan Al-muttaqi, al-khaifu, al-muti'u Orang yang takwa, orang yang takut, orang yang taat kepada Allah. Nah, itu al-atqa. Apa di antara ciri perangai takwa? Ciri perangai takwa adalah Alladhi yu'ti malahu yatazakka Alladhi yu'ti malahu yatazakka Alladhi yu'ti malahu itu ma apa itu? Ahmad Hmm? Ma? Fa isim ya. Betul. Faul fi'li ya. Faul fi fi'li. Ya toh? Alifnya ainul fi'li. Lamnya lamul fi'li. Ya toh? Ma. Mal ya toh? Mal itu. Terus itu hu mudofon uh, ilaih. Nah, mala. Mala isim atau fi'il mala. Isman Mala isim atau fi'il Isim, bukan fi'il ya Bukan malaya milu kan Bukan, bukan malaya milu ya Tapi apa malas itu Malun Iqrobnya man Mansubun, ya kan Malun harta Iqrobnya nasab malah tidak tanwin karena mudof di malahu. Malahu. Ya, ya tazakka. Ya tazakka isimatau fi'il itu, Pak Sri. Hmm, fi'il. Fa'ilnya mana, Pak? Domiron kembali ke mana Pak? Aladi betul ya. Terus jumlah fi'liyah ya tazaka fi'il fa'il ya dong Afid. Irapnya apa fit Jumlah fi'liyah fi'il fa'il ya tazaka dan fa'ilnya. Yunas bin Al hal Kalau hal Yunas sob. Hah? Ya, yeah. fi mahalin nas bin hal sahih. Ya. Yeah. Jadi cuma filiyah yata fi mahali nas bin hal. Halnya siapa? Halnya siapa? pasuki Hah? Halnya mal. Halnya siapa, Rakil? Hm. Halnya siapa Ismail. Hm. Naam, hal fa'ilnya yu'ti. Hal siapa fa'ilnya yu'ti. Sahibul hal itu apa, ikhwan? Hm? Fa'il atau maf'ulun bih Ya kan? Fa'il maf'ulun bi Coba ingat pengertiannya. Apa pengertiannya hal? Menerangkan keadaan fa'il atau maf'ulun di ketika terjadinya fi'il. Ya kan? Al-khalu tubayyinu halal fa'ili au al-maf'uli bihi hina wuku'il ya kan gitu makanya sahibul halnya apa kalau enggak fa'il ya mafulun pih. nah di sini halnya siapa bukan maful bih, bukan mal ya tapi fa'il dari yu'ti fa'il dari yu yu'ti ri fa'il si fa'il ketika yukti malahu itu keadaannya yata zakah. Sifail ketika yukti malahu keadaannya apa? Yata zakah. Nah ini yang kita harus tahu dan bagaimana mewujudkan. Ya, jangan sampai kita memberi tapi niatnya bukan yata zakah. Karena memberi itu banyak tendensi, ya kan? kayak membaik tendensi. Nah, kita memberi, memberikan harta kita dengan tujuan tiada lain, tiada bukan apa, -apa ya wah, tiada zakah, mensucikan jiwa kita. Nah itu mari kita harus introspeksi ya, introspeksi semua kita sering ngasih, jangan sampai asal memberi. Ya, memberi yang pemberian itu sifatnya siapa? al atqa yang akan dijauhkan dari neraka yang akan saya yang saya iya sayu jannabuhal atqa itu itu adalah memberikan yang dalam keadaan tazakka. Ya, jadi memberi kan harta yang itu sifatnya al atqa al muttaqi al khaifi al muti lillahi taala itu orang yang yuk di malahu dalam keadaan yata zakah. ya ini catatan ya, keadaan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita hendaknya mencamkan baik-baik ya mencamkan baik-baik ya. jangan sampai kita Udah memberi, tapi salah hal. Ya, salah hal. Hal kita ketika terjadinya fiil memberi. Ya, hal kita ketika terjadinya fiil mem memberi. Nah, itu ya, apa ya? ya Yatazaka artinya ya, yata jatuh haru, ya jatuh. Baru dalam keadaan kita itu mencari suci, ya, mencari suci dalam keadaan kita mensucikan diri dengan apa, dengan iman dan tauhid. Ya. Dengan iman dan tauhid, yang kita kita adalah memberikan harta kita karena iman dan tauhid. Apa iman karena mencari balasan, akhirat? Apa tauhid karena mengisahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, enggak semua yukti mal itu baik. Ya, sini yukti mal yang dinamakan at-taqwa, al-atqa, al-muttaqi, apa ya? Wah, al yukti malahu, ya tazakka, ya, al-ladi yukti malahu, ya tazakka. Ini tafsir yang betul karena tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Allah menafsirkan Al-Atqa dengan alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ya, alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ya. Wa sayu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Berikutnya ya. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa bi tilgha aw wajhi a'la. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bi tagha aw a'la Iya, ada enggak yang susah, Rep? Ini pemahamannya, maknanya. Jelas ya? Ya. Wa ma li ahadin indahu wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujuzah. Apa artinya dia ikhwah? Hmm? Jadi indahu indaman Indahu indaman ikhwah indahu Indahu hu kembali ke mana itu? Dhamir hu indahu. Kembali ke mana? kan Hmm Ayo, kok lama jawabnya? Indahu, denger, ha, indahu itu, ha, itu denger tau, indahu itu lah ya, kembali kemana? Kalau pulang kan, cepat banyak pulang, misalnya. Nah, kalau berangkat, biasanya terlambat, panggil. Al-Yudiyah. Bisa Safa al ya. Bisa juga ya. Tentu Al-Atqa juga bisa ya. Gitu. <tuh> Jadi Al-Atqa di sisi orang yang bertakwa itu di sisi orang yang bertakwa itu apa ya khawah? Ma, ma apa artinya ma? Ma apa itu? Ma nafi. Ma nafi kan? Mantap ma nafi. Kenapa ma nafi mantap? Hmm? Perasaan apa pakai kaidah Hmm? Apa kiri? Kenapa Nabi kiri? Diikuti illa. Ya, diikuti illa. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujuza illa. Itu manafi itu. Ya gitu manafi yang itu. Itu manafi, diikuti illah Nah gitu kita harus kenal itu, kenal gitu itu kenal ya tahu ya. Itu kamu cermati. Itu penting kita kita salah menebak mana nanti ya bingung juga. nih itu harus tahu itu manafi. Dan jangan protes dengan bahasa Arabnya ya. Kalau kamu protes bahasa Arabnya kamu nggak terpinter. Terima saja, aku harus punya solusi bagaimana membedakan ini ma apa gitu ya. Itu kamu kan sekarang bisa begitu. Jangan dia datang barang rasa ngono ya. Masa begitu. Sudah terima aja begitu. memang betul demikian ya jadi tidak ada bagi so, bagi orang lain apa yang ada bagi orang lain seorang saja ya kan di sisi orang yang bertakwa itu min nikmatin tujaza suatu nikmat yang harus di dibalas gitu yang dibalas nah gitu bermakna orang yang bertakwa itu terhadap kebaikan siapapun kepadanya dia selalu segera dan langsung memberikan balasan sehingga di sisinya tidak tersisa satu kebaikan orang lain kepadanya yang belum dia beri balasan ya ya gitu. "Tumaana wa ma li ahadin ah indahum min nikmatin tujza." Ya, kita kalau ada yang memberi, kita mendoakan, ya kan itu. Sebagai apa? Balasan dari kita untuk yang berbuat baik kepada kita, ya kita doakan, kita mendoakan siapa yang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik dengan dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan jabatannya kan gitu. Nah, itu kita kepadanya berbuat memberikan balasan dengan doa, du, ya, memberi mukafaah dengan doa kan itu. Kita mendoakan dia kebaikan. Kita mendoakan dia kebaik, kebaikan nah itu. Terus sebagai balasan dari kita untuk yang berbuat baik kepada kepada kita kita mendoakannya itu sehingga nanti semua yang berbuat baik kita doa doakan nggak tersisa lagi yang belum kita balas dengan doa ya itu dengan doa dengan doa atau doa dan yang selainnya yang silakan kita yang tahu itu memberi balasan orang yang berbuat baik kepada kita nah kan gitu Wa ma li ahadin indau min nikmatin tujizah. Ya. Illa batiho awajahi rabbihil a'la. Kecuali pasti dalam rangka pehwa ibtigha'a wajahi rabbih. Dalam rangka apa? Mencari wajah Robnya, mencari ridhonya dan wa ma ribu minhu apa yang mendekatkan dirinya dari Allah dari wajah Rabbnya yang maha tinggi ya itu orang takwa jika orang itu demikian sifatnya apa kata Allah wala saufayar wala niscaya dia kelak akan akan ridho, akan puas, akan bu puas, akan dalam kebanggaan. Nah itu. Itu orang yang takwa ya. Itu orang yang takwa itu, itu adalah apa? Bayanu sababi an-najati minan nar. Itu ya, Wah. Yuk sekarang kita lanjutkan fawaid dua ahkam. Yuk dibaca yang pertama. dari agama dari tumbuhan patuh ya jadi di sini Allah Taala memberikan manusia peringatan neraka ya dan neraka sifatnya pasti ada dan neraka itu adalah merupakan masir tempat 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 kembali kembali bagi siapa? al wa Orang yang mendustakan. Apa Qadzaba? Al-Muqadzibi bir-Rusul. Al-Muqadzibi nabir-Rusul. Orang-orang yang mendustakan para Rasul. Jadi Rasul-Rasul yang Allah itu didustakan tidak mempercayai rasul yang Allah utus. tawalla apa tawala? Al mu'rid anidin berpaling dari din berpaling dari tunduk dan patuh tidak mau melaksanakan din nah gitu. Nah kalau kita berdoa Allahumma aslihli dini alladhi huwa Ismatu amri. Kita begitu kalau mereka eh, din marai rekoso. Kita apa? Justru Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah dinku. Ya Allah perbaikilah ketundukan dan kepatuhanku kepada kepadamu. Kita begitu. Ya Allah, aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah ketundukan dan kepatuanku kepadamu. Ya Allah, hilangkan kekerasan hati ini. Agar enggak menolak perintahmu. Agar lembut menerima dan melakukannya. Kenapa? Alladhi huwa ismatu amri. Karena itu adalah benteng segala urusanku. Nah gitu sama. Itu bentengnya. Itu benteng segala perkara kita. Kalau kita adalah dinnya, Pak bagus. Odin kita bagus. Kalau tunduk dan patuh kita kepada Allah bagus. tuh benteng segala urusan. Itu yang kita pahami. ya. Itu yang doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Dalam hadis sahih rawahu muslim. Ya. roh Muslim dalam sahih, mus, sahih Muslim itu, itu sahih Muslim. Allahumma aslih li dini, huwa ismatu amri <tuh> Ya. <tuh> kita harus mantap, harus yakin, bahwa kebahagiaan kita adalah tergantung bagusnya din kita. Maka kita harus merasa, dalam belajar ini pun, kita harus, harus, harus merasakan dan menyadari, dan mencatat din kita semakin baik. Bermakna tunduk dan patuh kita kepada Islam semakin meningkat. Ya, gitu kita namanya belajar yang berguna. Manfaat belajar kita tambah tunduk patuh kita kepada Allah, kepada syariatnya. Nah itu. Jadi untuk itu kita belajar, untuk itu kita meng mengkaji memang itu yang merupakan benteng urusan kita. Allah ismatu amri. Ya. Jadi ya, Kalau orang tidak baik dinya, dia keras menolak tunduk patuh kepada agama Allah, kepada Islam untuk mentaati syariatnya, mendustakan rasulnya, ini sekarang mungkin foya-foya merasa bebas dalam kehidupan sebebas bebasnya semau gue ya nah, itu tapi ada ancamannya apa ancamannya anar ya kan anar An itu diacam neraka oleh Allah Taala bin binar faang tukum naron taladzoh. ya terus Apa wiko? Kenapa nasob? Mahful pih dari? Ya betul. Wiko yatan. Wajib itu anggaran namanya apa? Asmaul, asmaul afal. Ya, itu saya wajib, hmm. Hmm. wajib atasnya menjadikan antara dirinya. Hmm. Ya, di nomor dua Pak nomor dua ia ya. cibu alal muslimi ayat jala bayinahu wa bayin allahi wa bayin wa, wa, wa wikayatan. Wajib atas setiap Muslim menjadikan benteng antara dirinya dan antara seksa Allah, ya kan? Ya, gitu bentengnya apa, Pak Pras? Dari kayu, apa dari beton? bukan dari kayu. Hah? Bukan dari besi? Kenapa? Kenapa bukan dari besi? Tahu atau dari beton gitu, besi dicor. Hmm? Oh gitu. Pasti. Hah? Iya dong? nggak bisa, nggak mampu tau Ya besi ini sing rosso sing kuat, hah? Nggak mampu, nggak bisa. Pasti nanti duit duit untuk ke ya. <tuh> nah yang dua ya iso kita eh, hah? Nggak bisa tau. Oh ya, gue sih tenang ya. Ya, nggak bisa ya. Tidak bisa karena eh, jika sudah orang itu kena murka Allah, tidak ada yang bisa melindungi murkanya. Di orang jika sudah kena murkanya dia ta'ala, tidak ada yang bisa melindungi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku suruh bikin benteng. Makanya bentengnya apa Pak? Bentengnya adalah suatu hal yang dengan hal itu manusia tidak kena murka. Suatu hal yang dengan hal itu orang nggak kena mur murka. Kalau karena kena murkanya Allah nggak bakal ada yang bisa melindunginya. Maka bentengnya apa? Bagaimana tidak kena murka Allah? Nah, apa cara sebagai kena murka Allah? apa tanya, apa tuh apa tuh apa tuh hal yang dengannya orang nggak kena murka Allah Bivikli taatihi wa mungkarot Bivikli taati wa tarkil itu bentengnya karena emang itu yang bermakna itu supaya manusia nggak kena murka Allah Yang begitu bentengnya, karena ini murka dia ta'ala bukan sembarang murka, itu kan gitu. Di dunia karena murkanya Indonesia ya cari suaka ke Malaysia ya, itu bisa. Gitu, gitu Pak, ya kan <gIREN> gitu, bisa gitu, lari ke Malaysia, nah, gitu. lari ke Singapura kan gitu, cari suaka bisa. Karena Indonesia bukan seperti murka Allah semurka murkanya pemer nah Indonesia tak semurka nah seksaan Allah kalau kemurkaan Indonesia masih dibentengi masih bisa gitu nah kamu Allah nggak, nggak bisa dibenteng nggak murka di atas, nggak bisa makanya bentengnya apa bivik litoati watarkil mungkaroti yang dengannya manusia selamat dari dari murka ya kan dari mur dari murka kan gitu. Nah itu yang hendaknya kita harus tahu. Makanya takwa diartikan dengan dengan menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Emang itu yang mampu membentengi manusia dari murka Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah membentengi dari nerakanya dengan cara mentaati dan menjauhi larangannya. Itu memang itu yang menyelamatkan manusia bukan apapun bangunannya walaupun nanti cornya pakai lempeng besi bukannya besi 12 ya <gih> ya nggak akan mampu menyelamatkan dari murka Allah subhanahu wa ta'ala ya itu ya khuah, itu kewajiban orang muslim karena sudah diancam oleh Allah peringatkan, fa'ang dertukum naron taladzo berarti kita harus mengadakan benteng, ya kan? mengadakan benteng. Arma jaala bainu dan bentengnya jangan salah, ya. Jangan salah benteng kadung bangun raguno, ya. Nah, itu. Diruangi korupsi nggak gawe benteng ramanfaat yang itu. Justru korupsinya yang membuat kena. Kena azab kan gitu ya kan gitu harus tahu bahwa bentengnya enggak perlu korupsi. Memang jangan korupsi. Apa bentengnya? Bifi'lid to'ati wa tarkil mungkaroti. Apa bentengnya? Bukan mencari backing nyiroro kidul kan gitu. Oh enggak, biar enggak kena murka Allah apa cari backing nyiroro kidul kan gitu. Ya salah, enggak bisa kita nyari backing nyiroro kidul, enggak bisa. Backingnya itu nggak bisa menyelamatkan dari murka. Allah justru menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kau menduakan Allah padahal pasti pencipta alam semesta seluruhnya hanyalah Allah tidak ada satu pun sedikit pun yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kan gitu. Mencari backingnya gitu itu ya kadang orang salah gitu itu salah paham gitu jadi kalau tidak menyembah selain Allah nanti kena murka nah itu yang salah kan gitu itu yang salah begitu jadi memang ya gitu ya kadang itu PR kita ya PR kita itu orang kalau gitu jadi kadang hanya melihat dohirnya saja di mereka itu, tiap tahun sesaji ke-ke bilik, sesi ke bilik, tiap tahun beli. Apa bilik ya, sumber air itu tuh. Sumber air itu apa namanya? Beli apa bilik? Beli ya, beli ya, beli ya bilik, gitu, ke itu gitu ya? apa pak? beli umbul, nah gitu kan, dia ya, sama gitu ya gitu. Mereka tiap tahun sesaji itu di beli ya, beli ya, beli atau diumbul gitu. Apa katanya kalau apa, apa alasannya? Katanya kalau enggak ada sesaji nanti sumbernya mati. Biar enggak mati sumbernya, nah itu kan gitu. Nah ini salah seperti Itu namanya bukan menyembah sang pencipta ya tunanya menyembah Hah? apa abot nyembah nyembah preman iyalah itu kan hanya preman dia hanya mampunya nutupi sumber bukan bikin sumber kan gitu dia cuma bisanya ngancam bikin nutup sumber kalau enggak kamu sembah aku nanti sebelum saya tutup. Nah itu kan preman namanya preman goib gitu. nah, itu. namanya kan preman itu juga gitu kan itu gayanya gaya preman itu preman yang yang nggak nampak kan gitu kan. nah kita kan tadi nggak mau sama seperti itu salah kita sebetulnya menyembah yang menciptakan beli yang menciptakan tanah dan sumber sumber air yaitu Allah Subhanahu wa taala itu yang kita sembah. Lalu nanti bagaimana kalau nanti beliknya sebenarnya mati betul? Nah gitu, ya. Kita harus yakin itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah, makanya penting belajar surat Anas dan Al-Falaq. Kan itu kan gitu. Memang banyak ada makhluk goib yang mengancam, yang menakut nakuti, tapi itu akan akan mundur akan tidak menggoda kita kalau kita apa? Berlindung kepada Allah. Makanya nasnya apa? Min, syar, min syaril was wasil khonnas. Apa al ah, khonnas? Yang bersembunyi apa sembunyi? Dia mundur kalau manusianya dikeruhlah. Dia maju oleh manusianya. Lupa Allah itu al khanas dia memang stand memang gitu memang dia dia emang sembunyi tapi hanya tapi dia selalu sembunyi kalau manusianya dikruh selalu ingat Allah gitu makanya kita yang penting mentauhidkan Allah mengimani Allah kita ingat Allah dia ada tapi sembunyi nggak pernah beri nongol gitu min syaril waswasil khanas kan begitu Jamaah takut orang ngikuti dia, jangan. Dia dia senang kalau kamu takut. Cuman dia nggak bisa nyipta, cuman ngancam kamu udah takut ya. Dia suka. Iya dong? Iya. Ya rahimani Jadi itu bentengnya itu apa, -apa bentengnya? Bifilit toah watarkil mungkarot. Jangan salah, malah justru bentengnya malah, wow, malah bikin kesirikan. Ya, malah bikin kesirikan, malah membuat peribadan kepada selain Allah, malah mengagungkan preman goib. Ya. Jangan gitu, itu salah cara, gitu kan? Itu salah cara, Ya, ini benteng, kita harus punya benteng karena diancam neraka oleh Allah. Semua diancam neraka oleh Allah, dan ancaman neraka dari Allah tidak bisa dianggap remeh nggak bisa dibiarkan. Harus kita apa? Ya ja'ala. Ayya ja'ala bainau wa bain azabilahi wikoyah. Dan jangan salah wikoyah. Ya. Apa wikoyahnya? Bifi'lit ta'ati wa tarkil mungkarati. Dewah ya. gitu. Terus. wala sum'atan mencurahkan Bentar, ini jumlah apa ya? Wah, min sifatil mutakin sampai akhir. Jumlah apa itu? Kiri. Jumlah ismiah, betul. Mana mubtadaknya Ismail? Hmm? mana? Ya, Mas Darmu awal anahum tadaknya, ya beduluna. Itu mubtadaknya ya. Di min sifatil mutakin sibul jumlah khobar muqaddam. Terus anahum ya beduluna masdarmu awal mubtadaun mu akhor, ya kan? Ya, ya beduluna amwalahum amwalahum itu mafulun bi toyibatan toyibatan biha nufusuhum toyibatan kenapa nasab ragil

Ya kayak tadi lah, kan kita menerangkan ya Kan menerangkan ya tazaka kan alladhi yu'ti malahu ya Mana ya Mana ya Toyi Toyibatan biha nufusuhum. Toyibatan biha nufusuhum itu namanya yata zaka toyibatan biha nufusuhum ya kan di dalam keadaan jiwa-jiwa mereka itu toyibah nah, dengan nya nah itu dengannya dalam hal mencurahkan hartanya itu di mana dia mencurahkan harta? Juga banyak loh. Fi wujuhil biri. Kalau mencurahkan harta di 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 modal usaha itu biasanya toyibatan biha nufusuhum biasanya gitu. Iya toh? Karena wis diniati usaha kok. Nek iki modal ya toh, modal usaha itu lho. Itu biasanya kan juga biaya nek modal, beli saham gitu misalkan beli saham atau bagi hasil kita keluarkan biaya itu namanya ya bezuluna amwalahum tapi bukan fi wujuhil, bir tapi fi finiaga ya fitijaroh. Nah itu. Finiaga fitijaroh. Kalau fitijaroh biasanya apa? <tuhi> Tau biha nufusuhum. Firawai ranggrisulo. Gitu. Baik-baik saja jiwanya. saem, M masalah, orang M popo. apa-apa gitu. Itu namanya enggak masalah, enggak gerus, enggak kesah atau biha nufusuhum. Tapi di sini bentuk maksudnya. Di sini tetap tapi ingat ya wujuhil nah itu dalam beragam jenis berbuat baik untuk bantu fakir miskin untuk pendidikan tauhid pendidikan Islam Al-Quran gitu Nah, itu kita supaya mau ya beduluna di situ dan dalam keadaan to'ibatan biha nufusuhum. Nah, ini sifatnya al-mutakin. Min sifatil mutakin. Itu di antara sifatnya al-mutakin itu begitu. Itu dengan sifatnya al-mutakin. Yaitu annahum ya bedulu na amwalahum toyibatan biha nufusum fi wujuhil bir nah gitu ya itu ya wah jadi mana ya zakah? ya zakah yaitu toyibatan biha Anfusuhum bermana pak lariaan wala sumatan wala tolaban limadahin ya khusana ihim. Nah kalau begitu maka apa yang terjadi adalah fata haro fata haro nufusuhum wata zida khasanatuhum. Maka menjadi dengan sebab itu jiwa-jiwa mereka menjadi bersih. Dengan sebab itu kebaikan mereka menjadi bertambah. Karena hakikatnya adalah bekal untuk mati. Bekal untuk mati. Jangan bekal untuk sekedar hari tua. Ya. Dan orang itu kurang selangkah. Udah bagus sebenarnya bekal untuk hari tua. Baluman bagusnya itu ketimbang tidak punya bekal ke hari tua tapi sebetulnya itu kurang sedikit jadi bekal untuk sesudah mati ada orang tua itu khawatir kalau nanti ketika tua nggak punya bekal nanti khawatir sudah nggak bisa kerja anak era peduli kan ya repot toh terus tua rasa kerja pakai orang anak era ngurusi nah, akhirnya kan ya tuh bekal hari tua Padahal itu ya memang ibu ya, ya, butuh ini kan belum tentu anaknya orang orang ngurusi anak orang ngurusi ya pejono tonggone si ono sedulure ya hmm. tapi nek mati wis genah pak anak orang ngurusi wis jelas nek nah, mati genah orang ngurusi dia mau, qiyamah orang sendiri san sendiri tangga yo orang gagas nah makanya harus lebih maju lagi sebetulnya bekal untuk hari esok sudah meninggal dunia maka harus ibatan biha nufusuhum itu ya kan gitu dan orang itu pilih berbekal untuk hari tua besok tapi melupakan mendidik anak ya ya tenan, ya emang sanggup nih, tua okeh, ini anaknya ya rakaruan, ya kan, Ya gitu, Anaknya ya rakaruan, karena memang Prinsipnya ngunuki mawes, mulai sanggup diwi, So, enggak rematis, pokoknya Cukup tua kaya, sanggup diwi, kan, gitu. Kalau yang satu sisi, simpen didik, Anak, suatu tua, Nes tua, pikir keri, ya kan, Anak apa ini, anak yang peni, ya kan, Ini emang, Satu cara lain lagi, ya kan, gitu. didik anak, nek turah yo alhamdulillah nek raturah ya sepeti anake dadi apik wis ngono wae kan itu nah dadi apik ngono piye pilih ndi pilih pilih anake Raji urusi sing penting pake terus nek tuwa duwe celengan akeh anake ra ngopeni siap ngono loh ke duwe ra apa tidak eman-eman untuk pendidikan Islamnya anak dibiayai bagaimana anaknya Islamnya nanti bagus kan gitu sok tua piye yos cek alhamdulillah yo alah darah anaknya yo sebenteng anak ewes ape pilih nanti kita yang lebih pilih nanti nah, itu ya itu. Okay. <tuh> Tewa itu nomor 3 ya. Ini ya, nomor 4. Ini Fayuk tikuhu fak itu. Karena itu uh, fa-nya fa apa? Fa fa atop. Atop kemana? Yastari di membeli langsung dimerdekakan. Bukan suma, bukan yastari suma yuk tiku. Dibeli, kon kerja, badai okeh, dimerdekakan. Iya apik, ning apikne apa? Fa. kan <laughs> itu langsung. Ini fa itu kan itu itu gitu. ya fa tiku. Nah, itu. Dituku langsung dimerdekakan. Juga ada yang dibeli, diperkerjakan dulu untuk hasil terus dimerdekakan juga bagus tapi bagus lagi kan gitu. ya. ya, coba gitu. Iya, fayuk tiku itu fa'atab ya namanya kan kamar tuh itu itu adalah at-taqibi bila tarahi ya gitu kan hmm. itu ya, ya. baik ya ya nanti saya sampaikan subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha ilah anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh